kita mukbang bareng nih, hasil presoan pakai panci presto. Wih, mari kita makan, guys. Ambil sambelnya, Kak. Super mantap ini, guys. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Aduh, panas. Panas, guys. Itu masih panas, guys, tuh sambelnya. Yang bagian sini seladanya jangan dikasih sambal. Aduh, masih panas. Jadi kita mengeramban dulu aja makannya. Harusnya tadi kita goreng tempe juga ya, Mam. Aduh, piye toh? Piye toh? Panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, guys. Mami. Enak sambelnya. Enak sambelnya. Ayam empuk. Mami. Apa? Bener, Mang. Ayam empuk banget. Mari kita coba. Ayam kampung ya nih. Tadi di presto pakai panci murah meriah. Lumayan. Enak. Ntar mau makannya. Enak banget. Mau lagi. Ntar ya. Ntar ya, Dek ya. Jangan mama kotor. Pedes. Asapnya. Bumbunya masuk sampai ke dalam. Enak. Ambil air putih, Kak. Yang di kulkas, Kak. Air putih yang di kulkas. Mantap, guys. Kita masak ayam kampung nggak nyampe setengah jam udah tersaji semuanya. Kalau dulu masak ayam kamu bisa lama banget. Iya. Gak harus beli presto mahal. Beresnya, Kak. Empuk. Mantap. Oke, kita lanjut makan dulu. Ya, kemana, mau masak apa ini, Mam? Mau bikin apa, Mam? Mau ungkep ayam pakai ini steam. Terus kita mau bikin bumbunya pakai chopper ini ya, teman-teman. Langsung kita membuat masak-masak tuh. Oke. Ini nanti kita coba panasin ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah naruh ayam kampungnya, terus kita tutup. Kita tutup begini, terus kita ini biar kalau sumpah mempal-mempal enggak ini ya. Dah. Kita tunggu saja seperti apa, teman-temanku. Masak, kita masak ayam kampung nih, ngungkep. Sudah keluar asapnya, guys. Kalau ditutup langsung anu. Oke, ini harus kebuka memang ya. Memang ini penahannya ini fungsinya biar enggak naik sih ya. Ya murah meriah. Udah dapat beginian ya lumayan. Mantap lah. Kita prestonya ayam kampung bukan ayam lehor, teman-teman. Ini choppernya yang kita beli juga satu paket dengan presto ya. Kita mau nyoper
sambel. Kasih air dikit ya, Ma. Ya. Dikasih dikit biar lancar. Ya, dicoba dulu. Oke. Nih. Satu apa dua? Ditekan ya. Satu boleh. Ini nyopernya. Oke, kita lihat guys hasilnya. Like what? Baunya, wuh. Wah. Lembut kok. Lembut banget. Coba diserok. Nih. Kita guys, hancur guys. Aku jadi penasaran pengen ngecoper ini, teman-teman. Apa namanya, daging tuh. Pas banget buat bikin sambal dabu-dabu ini, cocok banget, teman-teman. Baru dicoper bentar ya. Tuh udah kayak gini, udah lembut. Lumayan banget tuh, Mam. Tuh, ya kan? Hasilnya, teman-teman, pas banget nih buat sambal, buat anu, bikin bumbu-bumbu. Wah. Kalau mau halus, mungkin bisa lebih lama. Iya, karena kan teksturnya gak halus. Dan ini pisaunya tajam banget, teman-teman. Benar-benar tajam. Ini ada di keranjang kuning kita ya, teman-teman. Mau beli paketan sendirian atau mau beli langsung paketan dapat panci, kita nanti akan tak set di keranjang kuning. Rekomendasi banget. Aku udah cobain, rekomendasi banget. Ini langsung ya, nggak kaleng-kaleng. Langsung tanpa editan. Aku kalau bikin video males ngedit-ngedit. Tuh, tinggal ini udah apa, untuk sambal bawang tinggal kita goreng, udah sip, mantep. Tuh teman-teman, udah dimasukin sama istriku di penggorengan tuh. Saking lembutnya. Harusnya anunya serokannya gede ya, Mam ya? Ini mah bukan serok. Ya itu sendok tuh. Bentar. Nah, kalau ini pakai cotil ini lumayan bisa ketarik semua karena lembut banget, kecil-kecil. Tuh. Pas banget lah. Ini pengen banget jadi nyoba buat misalkan bikin pecel ya. Kacang. Bisa. Ya kan? Bisa. Kan kita kemarin pakai chopper, pakai anu kan, pakai apa namanya? Iya, direndam. Ya. Tuh teman-teman, bikin sambal bawang senikmat ini, mantep banget. Oke. Kita tinggal dulu, dilanjutin istriku. Aku mau bersih-bersih. Oke, ini aku proses bersih-bersih. Aroma cabenya, mantap ini. Pegangannya juga antep. Kalau ini bersih, teman-teman, nggak kotor. Enaknya gitu kalau chopper tuh. Ini aku rendam, ini udah aku hilangin cabenya tuh. Ini ininya cuma diginin-ginin doang aja, udah lumayan. Mantep kan? Ini tinggal aku kasih apa namanya? Mama Lemon. Bukan di endorse, tapi memang Mama Lemon aja. Ini gara-gara King Abdi nih. Aku pakai Mama Lemon yang bisa buat nyuci makanan. Ini jadi biar aroma cabenya hilang. Dan ini mesinnya masih aman ya. Kita taruh sini nggak apa-apa. Sip. Cabut. Emang masih panas. Masih panas sih. Ya? Enggak dong. Wow, guys. Wow, guys, mantep, guys. Itu loh sambelnya istimewa aromanya, guys. Sebentar ya. Kita mau lihat nih kayak apa nih. Masih panas. Yang daging aja coba. Yang daging. Enggak. Empuk nggak? Empuk ini. Yang daging coba. Yang daging ya. Aduh panas ya. Tapi ini loh. Waduh. Sorry mam. Waduh, langsung nih. Langsung. Oh, ya udah empuk berarti. Sip. Ayam kampung guys tuh.
Tadi berapa menit jadinya total, Mam? Cuma 20 menit. Ih, mantap. Ya, ada teksturnya, ada daging apa namanya? Daging apa namanya, Mam? Daging kampung tuh ayam kampung. Kok daging kampung? Ayam kampung tuh memang begitu. Mantap, guys. Kita mau cobain. Uhus. Oke. Iya, Abi goreng-goreng ayam dulu, Kira. Oke. Goreng berapa, Mam? Bahannya mana ya? Oke. Okay. Awas cerah. Tutup dulu. Nah, awas ya sini. Kita goreng.